akan mendemonstrasikan tentang bagaimana memasak dengan kompor induksi ya. Nanti kompor induksi itu maksudnya adalah kompor listrik. Kaitan dengan itu ada ibu-ibu kita dari PLN untuk saat ini untuk demo masak menggunakan fasilitas ini di luar dari kompor yang menggunakan minyak tanah, gas, tetapi ini lebih modern lagi. Hai Electrizen, kali ini kita akan mendemonstrasikan tentang penggunaan kompor induksi dan manfaat dari kompor induksi. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Colokan ke sumber listriknya ya. Nah, sudah. Nah, ini kita akan memasak sarden ya. Nah, sarden. Kemudian ini mudah saja, kita atur suhunya di sini. Kalau kira-kira kita ingin cepat matang, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa kurangi suhunya di sini. Nah, ibu-ibu semua, penggunaan kompor induksi ini sangat banyak manfaatnya. Kalau biasanya kita mengeluarkan penghasil uang belanja per bulan itu bisa 100 ribu gitu ya misalnya untuk gas. Nah ini bisa menghemat 20% untuk uang belanja kita. Nah seperti yang kita ketahui ya ibu-ibu, kita bisa lihat manfaat dari kompor induksi ini gitu ya. Sisi positif dari kompor induksi, kita sekarang sedang masak di dermaga dan kita bisa memasaknya. Hanya berbekal kita punya sumber listrik, kita bawa kompor induksi dan kita bisa memasaknya di ruangan yang terbuka seperti ini. Selain itu, dari segi keamanan ini sangat aman. Kalau menggunakan minyak tanah ataupun LPG, resiko terjadi kebakaran itu sangat besar. Tapi kalau pakai kompor induksi seperti ini sangat aman. Tidak ada resiko terjadi kebakaran. Nah, kelebihan lain dari kompor induksi ini adalah dia sangat mudah dibersihkan, gitu ya. Ketika ini kotor, ibu-ibu bisa lihat di sini, ini kita tinggal bisa bersihkan pakai kain tisu atau sejenis lap lainnya, gitu ya. Boleh agak dibasahin, kemudian nanti, nah ini mudah sekali dibersihkan. Kemudian kita taruh lagi. Masak hemat, aman, dan praktis dengan kompor induksi. Terima kasih.